tukang sampah sampai selesai mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Mancing bersama oleh komunitas Breaker Panembahan Jogja ini digelar di sela kegiatan rutin penyemprotan disinfektan di Kecamatan Keraton. Baru pertama kali digelar, mancing bersama ini disambut antusias oleh warga masyarakat. Karena masih di masa pandemi, seluruh peserta mancing wajib mengenakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Selain sebagai hiburan, komunitas Breaker juga memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat agar disiplin dalam menggunakan masker saat beraktivitas. Mempererat gotong royong dengan kegiatan keamanan lingkungan dan sosial itu yang diutamakan. Itu artinya memang sangat dibutuhkan ketika masa pandemi ya, jadi ya Pak. Iya betul, iya betul. Masa pandemi kita betul-betul care dengan keadaan seperti ini, kita saling membantu. Makanya untuk Panembahan Semana ini sedemikian rupa, mudah-mudahan di Kecamatan Keraton, khususnya Panembahan, keluaran Panembahan itu tidak ada yang konfit pandemi, tidak ada yang positif permintaan dari warga. Hadi Atmaja, Jogja TV.